Ini kita makannya ditemenin sama cewek cantik yang doyan makan nih guys. Bella Tanisia, yay! Kita berhasil kah dia menghabiskan makanan yang dibikin lapar? Langsung aja kuy! Siapa yang sore-sore gini ngidam nasi uduk? Aku dan Bella mau makan nasi uduk sampai kalap. Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya. Sekarang kita masak teri jengki balado. Masukkan teri ke dalam minyak. Biarkan teri ini berenang-renang cantik dalam lautan minyak. Nah, kalau udah mateng, angkat dan tiriskan guys. Masukkan asam jawa ke dalam wadah. Tuangkan air lalu diaduk-aduk ya. Masukkan sambal. Asam jawa, gula merah, daun jeruk. Dan taburkan garam, bumbu penyedap, rasa, dan lada. Masukkan teri gongsreng sampai mateng. Nah, kalau udah mateng, letakkan teri jengki balado pada wadah. Terus plating teri jengki baladonya deh. Garnis dengan kol, daun selada, dan potongan ketimun, guys. Apa jadinya ya kalau semur telur dijodohkan dengan semur jengkol? Cus, langsung aja kita kepoin prosesnya. Masukkan bumbu dan santan. Kucurkan kecap, masukkan telur dan jengkol. Taburkan gula, garam, dan bumbu penyedap rasa. Tunggu sampai matang ya. Kalau udah matang, tuangkan semur telur dan jengkol ke dalam mangkuk. Ini ada nasi uduk lahap ya, terkenal banget di Tanjung Duren. Ini kenikmatannya luar biasa banget guys. Nasi uduknya guys ini bisa habis 10 satu orang. Wow. Gak percaya? Soalnya kecil-kecil. Nih guys lihat, wuih. Nasi uduknya guys ini fresh banget ya. Waduh. Nah kamu mau berapa dulu nih permulaan nih? Tiga dulu. Oh. Tiga dulu. Oke guys. Nah sekarang guys, aku pengen nyobain babatnya. Oh, ini babat barang babat guys. Bener. Lihat, babatnya si Grawil. Wow. Anggota kamu. Terima kasih. Nih, kamu suka babat nggak? Termasuk orang yang suka babat nggak? Aku jarang banget nyobain babat. Ini jarang. Mungkin kedua kali aku kali ya. Coba, cobain teksturnya ya. Guys. Ini babatnya itu sama sekali dia nggak alot dan ini rasanya benar-benar gurih banget guys. Wah, lembut banget kak. Guys, ini benar-benar uy. Aduh gus, enak banget. Dan sekarang aku langsung mau kucul cemplungin ke sini guys. Wow. Oh, langsung ya. Ini sambal kacangnya. Sambal encer. Bismillahirrahmanirrahim. Babat gorengnya sanggup bikin nagih lagi guys. Ancaman. Ancaman ya? Baik. Ancaman ya, langsung coba. Sambal kacang juara. Apakah pedes? Ayo makan. Enak banget. Ini kacangnya berasa banget guys. Guys, bener loh. Ini aku baru makan babatnya doang sama sambal si encernya ini guys. Dan ini sambal kacang tapi dia bener banyak airnya. Ini rasanya luar biasa banget luar guys. Biasa. Ini bener-bener endulisme banget. Bener-bener ini, oh! Kabina-bina ngunah-nah sayang. Nah, oh ini sambal kacang yang gak encer. Nih. Ini yang gak encer ya. Cobain. Ya, jujur, ini bisa dapat predikat ranking guys ya. Dia bisa diperjuangkan dan dipertaruhkan. Wajib dicoba. Bawang gorengnya gak lupa. Bawang goreng wajib nih. Perulukin dulu guys. Karena nasi uduk identik dengan aroma bawang goreng. Benar. Nasi uduk hangat diduetkan dengan babat goreng. Rasanya wow banget.